Tidak boleh dalam hati seorang muslim ada sombong. Dan sombong itu menganggap remeh orang lain atau menolak kebenaran. Kebanyakan kita terkurung dengan upaya syaitan menyesatkan dan menjerumuskan kita pada kesombongan, kesombongan dengan masalah adanya jenjang pendidikan, jenjang sosial, jenjang ekonomi. Misal, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi seseorang di antara kita harta, kaya raya, punya segala macam transportasi, tempat tinggal, pakaian yang bagus, segala macam kebutuhan dia bagus. Maka syaitan menunggangi pada diri orang ini kesombongan. Dia kalau lewat melihat ada seseorang yang beda dari sisi jenjang ekonomi itu, dia tiba-tiba menganggap remeh. Terlintas misal dari tatapan mata, dari cara membentuk mulut atau bibir, kesannya menganggap remeh, memotong perkataan orang, tidak menganggap penting. Mungkin karena orang itu bawahannya, tetangganya yang lebih miskin atau lebih susah hidupnya, atau susah hidupnya dibandingkan dia. Ini semua teman-teman sekalian masuk dalam hal yang dibenci, keburukan. Tidak boleh ini.